Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel dan selamat datang buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku. Yuk, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasi atau yang bergambar lonceng supaya teman-teman pada tahu tuh kalau video aku sedang update. Nah, teman-teman, video aku kali ini aku mau menata ulang kamar kosku. Jadi bukan makeover total ya teman-teman, hanya menata ulang kayak ganti spray, kayak ganti kain Bali itu aja, nggak banyak perubahannya. Tapi ya lumayan mungkin bisa mengubah kondisi atau situasi kamar kosku ya. Jadi kalau kalian penasaran, yuk tonton video aku sampai habis. Nah teman-teman, aku mau nunjukin kondisi kamar kosku sekarang ya. Kita mulai dari pojok sini. Di sini ada kabel gulung yang sangat berantakan. Terus di sini juga ada tumbler yang mulai merotol. Gak rapi banget gak sih ya teman-teman tuh, gak rapi banget. Ntar kita ubah. Terus di sini juga ada notebook dan teman-temannya yang lain, karena aku suka nulis di sini, nulis note gitu. Aku suka ada warna hitam dan ini ada yang jadul sampai merotol ini ya, jelek banget teman-teman tuh. Terus di sini ada juga bolpen dan kawan-kawannya. Terus aku juga belum pasang ini belum nempel di tembok ya teman-teman. Ntar kita pasang. Terus di sini ada juga laptop dan meja lipat. Aku taruh sini biar lantai aku tuh nggak sumpek gitu. Terus kita langsung aja ke bagian tempat tidur. Tuh sama kan kayak tempat tidurku sebelumnya. Iya lebih nggak rapi gitulah ya ini. Aku tidur sama gitar soalnya nggak ada tempat buat naruh si gitar, jadi aku taruh situ aja dan aku tidur sama my shepi kesayangan. Terus kita ke sini. Di sini ada barang-barang yang belum aku pakai, belum aku unboxing gitu. Ada wallpaper, sisa-sisa wallpaper. Terus di sini juga aku mau buat DIY tapi belum aku buat. Ini juga ada karpet bulu, ada tasku juga, dan taram-taram-taram di sini ada boneka. Ini aku kemarin habis main di Time Zone ya teman-teman, dapat boneka gede 2. Ntar kita unboxing tipis-tipis gitu ya. Terus di bagian lemari ini kayak gini ya, aduh nggak rapi banget. Ini cerminku juga udah merotol daun-daunnya. Udah nggak banget pokoknya teman-teman. Terus di sini juga ada jus 30, ada Al-Quran, ada pembacaan. Ini ada ya kayak aku kalau naruh jam, kalau naruh mentek itu di sini. Ini ada kapas, ada tempat sampah lucu, ini tempat sampah buat naruh kapas di situ gitu aja teman-teman. Tuh ada air mineral, ada jajanku. Atau sini ada telur juga di bawahnya dan ada mie instan. Ada tumblerku, sumpah ini nggak rapi banget ya di sini ya teman-teman. Tuh ini skincareku, tralala, dum 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 yes. Ini juga ada perlipstikan, parfum. Ini juga, nggak rapi banget. Tuh nggak rapi banget ya teman-teman. Terus kita ke bagian bawah situ ya teman-teman. Di sini ada galon kosong lagi. Terus di sini ada sepatu yang biasa aku pakai tiap hari buat aku profesi dan kaos kakinya. Terus di bawahnya juga ada sambal bakso buat aku kemarin bilang Oka. Terus di bawahnya juga ada sepatu-sepatu, ada kompor potato ya. Terus di bawahnya juga ada laporanku, laporan, buku, aku taruh di bawah semuanya. Terus kita ke atasnya, tambah nggak rapi kan teman-teman. Baju-bajuku nyantol di situ semua. Terus di sini juga ada tas-tasku, ada tas gitar, tas kecil juga. Pokoknya aku taruh di sini semua tas-tasnya. Tapi kalau yang tas yang lumayan gitu aku taruh di bawah situ, aku kasih plastik aku taruh bawah situ. Ini yang biasa aku pakai aja. Udah, terus ini juga ada kayak tempat-tempat
aku naruh gitu random gitu aja teman-teman. Aku taruh sini. Udah itu aja. Oh ya, di bawah sini aku naruh banyak banget harta karun. Itu ada celenganku, koin-koin di situ. Terus di sini juga semua perlengkapan kebutuhanku ada di sini semua ya teman-teman. Aku mau maku dulu ya teman-teman. Maklum aku makunya pakai batu. Soalnya ya anak kosan lah ya. Yuk.